Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Petirulan di channel Receh Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Tiara Andini dan Anggi. Ya, Anggi yang akan berduet dengan judul lagu Tell Him. Kalau nggak salah, lagu Tell Him ini lagu lama ya. Ya, saya pernah tahu lagu ini. Tell him that the moon rises in his eyes. Kalau nggak salah kayak gitu, saya lupa liriknya juga, lupa. Ini lagu Celine Dion dan satunya itu Barber, aduh lu, Gloria Estefan, lupa, aduh. Nah pokoknya intinya lagu ini adalah lagu yang cocok banget dinyanyikan untuk ajang festival guys, karena benar-benar mengutamakan teknik vokal yang tinggi untuk menyanyikan lagu ini. Oke, karena saya tahu Rimar ya, dan saya juga beberapa kali buat saya tahu Tiara, saya tahu ya, karena Tiara dulu kan saya ikutin banget ya waktu di Indonesian Idol season yang lalu. Dan saya tahu juga Anggi, karena Anggi juga saya reaction juga beberapa kali ya. Jadi saya udah tahu kemampuan mereka, teknik vokal mereka berdua, dan mereka ketemu untuk bernyanyi, untuk berduet. Oke, seru nih guys. Oke, yuk langsung saja kita saksikan, karena udah banyak banget yang request ini, banyak pakai banget setelah saya request yang kemarin, Rimar dan Liodra. Oke, udah langsung jadi kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. Wow, cantik-cantik ya guys. Aduh, Tiara ya nih. Ntar dulu. Mulainya tuh enak banget, guys. Halus suaranya nih, ngeri. Aduh, cantik banget. Yuk, lanjut. Aduh. Husky gak ada obat. Dia kasih crescendo dong. Dia kasih husky, starting point-nya sangat baik, sangat mulus. Kemudian dikasih tadi tuh. Dikasih crescendo dan vibrasi yang rapi pastinya. Yuk, lanjut. Ini juga. Aduh, ntar dulu Anggi, kok bagus banget. Merem gitu ya, terus dia begitu rapi memainkan nada tadi guys. Oke, enak banget. Ya ampun, orangnya juga cantik. Aduh, Tiara lagi. Ya ampun, rapi banget Anggi nyanyinya, penuh rasa, penuh penghayatan, enggak kayak buru-buru. Nadanya juga enggak meleset, intonasinya good banget. Oke, yuk lanjut. Switch ke falsetonya. Dikasih ornamen dikit. Bulat. Gila, ini parah banget mereka berdua ini. Ya ampun, bagus banget guys. Itu pecah suara langsung, si Tiara ngambil suara tiga dong. Aduh, kok biasa suaranya juga ini nyatu banget suaranya guys. Ya ampun, kok suaranya bisa nyatu kayak gini sih? Ini Tiara ngambil suara 3, Anggi ngambil suara 1. Yang suaranya tuh kawin banget. Suaranya tuh, aduh ini juga kawin banget suaranya ya guys. Kemarin saya buat reaction Liodra dan Rimar tuh suaranya juga kawin. Ini juga kawin, cocok banget ya. Jadi pinter banget tim Indonesian Idol tuh mempertemukan mereka ini, karena suaranya nyatu gitu loh. Ah.
Di improv dong sama sama Anggi pas bagian itu. Aduh. Pembagian partnya juga adil ya, jawab-jawaban, terus pecah suara, terus mereka nyanyi rapi banget ya, terus hadap-hadapan, stage 8 mereka juga bagus banget, pakai baju putih gitu sama-sama, aduh cantik juga dua-duanya nih guys, jadi kita tuh benar-benar memanjakan mata dan telinga untuk mereka ini ya. Stop dulu sebelum duet ini. Ntar dulu, nanti aduh takut kena blok kalau kelamaan di. Ini jawabannya sana di pihak A udah dengan apa dengan kemampuan teknik vokalnya, pihak B juga sama mengimbangi, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang tiba-tiba emosinya turun, nggak ada. Ini benar-benar mereka bekerja sama ya, berganti-gantian untuk membuat klimaks lagunya itu dapet gitu guys. Ini keren banget. Nah ini kita dengar nih, pas ini nih bahaya nih. Yo, Yunis. Gila, dapat banget dinamika lagunya, klimaks lagunya juga dapat banget ini, guys. Tiara ngambil gila, Tiara ngambil yang pas part yang Celine Dion tuh, saya tahu tuh ada yang ada kayak gitunya, itu diambil dong sama Tiara guys nih, coba saya ulang dikit ya. Tuh. Wush. Mereka turun, mereka landing ke nada bawah, cooling down-nya pun dapet banget. Aduh, ini kerjasama yang sangat-sangat baik, guys. Kerjasama yang sangat-sangat baik. Menghasilkan, ya, tontonan seperti ini, guys. Nih, terakhirnya. Never let him go. Kayak gitu. Oke. Bergandengan tangan begitu dua-duanya, ya ampun. Itu internasional ya, benar internasional banget, guys. Internasional banget. Ini berdua. Tiara ngambil suara tiga, Tiara lebih banyak ngambil suara-suara tingginya ya. Karena sebenarnya Tiara juga suaranya tuh tinggi, guys, sebenarnya. Cuma memang di lagu-lagu di album-albumnya tuh nggak banyak ya lagu-lagu yang memperlihatkan, memperdengarkan kepiawaian suara Tiara tuh ngebelting nada tingginya. Tapi nggak apa-apa, karena suara juga komersil kan, dia juga bisa bernyanyi dengan nada halus kan, apalagi huskinya kan gila si Tiara yang bagus. Nah, kemudian si Anggi dengan suara bulatnya dan suara merdunya, intonasi yang tepat, cocok banget ya berduet dengan Tiara yang menjaga nada suara satu lagu aslinya. Dengan permainan dinamika yang ciamik banget dipertontonkan juga oleh Anggi. Aduh, itu bagus. Ini kerjasama yang bagus, guys. Mereka tuh bergandengan tangan untuk mencapai hasil yang bagus. Jadi duet mereka ini benar-benar duet kerjasama yang baik, guys. Menghasilkan ya tontonan yang bikin kita merinding. Tadi itu bagus banget, guys. Dinamika lagunya kerasa banget. Sampai mereka tutup juga dengan manis. Akhir di endingnya tuh bukan grande, tapi manis. Grande itu ada di pada saat di ujung lagu gitu loh, tapi pas endingnya itu ditutup dengan manis, itu dapet banget emosi lagunya, itu dapet banget, guys. Wah, keren, pokoknya nih duet keren. Oke guys, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini. Kalian boleh tonton channel
ini, dan kalian boleh subscribe channel ini juga agar semakin banyak yang menonton Anggi, yang menonton Tiara, semakin semangat juga untuk membuat video reaction mereka berdua. Terima kasih, dadah.